Nilai murni kebudayaan dan perpaduan dalam Pesta Keamatan mampu diteladani kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah bagi memperkukuh kerjasama terutama melibatkan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Setiausaha Agong Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata ia membuktikan kemampuan gabungan parti itu dengan fokus membangun dan melaksanakan tanggungjawab demi kepentingan rakyat. Kita tunjukkan Pesta Keamatan itu sendiri adalah sesuatu budaya untuk kita merapatkan silaturahim. Jadi bila kita dalam peringkat politik negeri Sabah itu sendiri, bila adanya satu gabungan rakyat Sabah, dia membuktikan bahawa budaya di peringkat bawah itu boleh juga diketengahkan sehingga di peringkat kepimpinan negeri Sabah. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Beluran di Dewan Serbaguna Beluran. Turut hadir Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Sri Ronald Kiandi serta pemimpin setempat. Katanya perayaan itu boleh diangkat ke peringkat antarabangsa ditambah dengan keunikan pelbagai kaum dan budaya di Sabah. Berkaitan negara telah beralih ke fasa endemik, sambutan Pesta Keamatan tahun ini dirayakan di semua daerah di Sabah. Kemuncaknya akan diadakan di Dewan Hong Kong Keisaan KDCA Penampang pada 30 dan 31 Mei ini.